وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini sama-sama dapat kita bersiaran langsung pengajian kitab matan Al-Bayquniyah siri yang ketiga, insyaAllah, pada membincangkan beberapa pengenalan hadis. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan manfaat daripada apa yang kita dengar pada petang ini. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah. Sebelum daripada kita baca ataupun kita dengar pengenalan daripada hadis-hadis yang tersebut, marilah sama-sama kita membaca matan, hafal sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat menghafal menyertai keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم وكل ما قلت رجاله على وددته ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زوك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده المنقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اسنان وما أتى مدلس النوعان. Pakat-pakat baca, pakat-pakat hafal, insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mu'an'anun ka'an sa'idi an karam wa mubhamum ma fihi ra'win lam yusam. Kata musannif, mu'an'an ay al-hadisul mu'an'an, bermula hadis mu'an'an. Apakah yang disebut sebagai hadis mu'an'an? Mu'an'an, bermula hadis mu'an'an. Ka'an ay ka'inun, di kaf tu ta'luk mahzuh, jadi khabar. Nah,
كعن أي كائن أدالح إيا كعن أي كقول الراوي كعن أي كقول الراوي معنعن أي الحديث المعنعن بمولى حديث معنعن كعن أي كائن أدالح إيا إيا معنعن Ka'an ay ka'qawli rawi, seperti kata rawi, an sa'idin, daripada sa'id, an karam, daripada karam. Nah, an karam, wa an karam, dan daripada karam, bihasbul wawil afinah. Nama orang, nama rawi. Maknanya hadis, hadis mu'an'ani, hadis yang ada padanya lafaz an-an-an. Nah, an-an tu ialah hadis mu'an-an. Sebagaimana satu contoh ia yang saya datangkan di sini, dalam satu hadis, haddasani Malik, haddasani haddasani Malik an ibni Shihab an Hamid ابن عبد الرحمن عن أبي عن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له maka di situ didatangkan lafaz an ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابن Hurairah, maka an-an itu dikatakan mu'an-an. Dan hadiah lain pula ada sebuah haddasana Ubaidillah bin Umar, haddasana haddasana Abdul A'la, haddasana Muhammad bin Ishaq An-Nafi' an Ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam labbada ra'sahu bil 'asal. Itu hadis yang mana disebut di situ lafaz an, maka itulah dikatakan hadis mu'an-an. Jadi fahamlah kita hadis yang mana sanad dia tu ada lafaz an, maka disebut sebagai hadis mu'an-an. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Baiquni mu'an-anun ka'an sa'idi an karam. Bermula hadis mu'an'an, ka'an ay ka'inun adalah ia-ia mu'an'anun. Ka'an ay ka'qawlir rawi an sa'id an karam. Jadi mudah-mudah kita nak faham, pada sanad matan dia itu ada an. Seperti mana contoh yang saya datangkan tadi, haddasana Ubaidillah bin Umar, haddasana Abdul A'la, haddasana Muhammad bin Ishaq An-Nafi'i an ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labada ra'sahu bil 'asal. Maka di situlah didatangkan pada sanad dia tu lafaz, maka itulah dikatakan hadis mu'an'an. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ومبهام ما فيه راو لم يسم ومبهم أي والحديث المبهم ومبهم أي والحديث المبهم دام برملا حديث مبهم ما في ما يلح باران يلح حديث ما يلح باران يلح حديث فيه fihi pada nyonya rawi seorang rawi lam yusamma yang tidak disebut nama, lam yusamma yang tidak disebut nama. Wa mubhamun dan bermula hadis mubham, ma ialah barang ialah hadis, fihi itu khabar muqaddam, rawi itu mubtada makhar. Ma fihi barang hadis fihi, sabitlah padanya ma'ruf,
rawin, seorang rawi, lam yusamma ay lam yuzkar ismuhu, yang tidak disebut akan namanya. Nah, rawi yang tidak disebut namanya. Jadi mudah-mudahan kita nak faham hadis mubham ni, ialah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebut atau tidak diketahui akan namanya dengan jelas, sama ada di dalam sanad atau matan. Itulah hadis mubham. Nah, hadis mubham ni ialah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebut atau tidak diketahui akan namanya dengan jelas, sama ada di dalam sanad atau matan. Ha, boleh faham tak? Ha, yang mendengar pada petang ni, boleh faham tak? Mana hadis mubham ni ialah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebut atau tidak diketahui akan namanya dengan jelas, sama ada di dalam sanad ataupun di dalam matan. Karena itulah disebut dalam matan Al-Baiquniyah, wa mubhamu ma fihi rawi lam yusam. Tadi hadis mu'an'an, hadis yang mana pada lafaz sanad dia tu ada lafaz an. Itu hadis mu'an'an. Hadis mubham pula ialah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebut atau tidak diketahui akan namanya dengan jelas, sama ada di dalam sanad atau matan. Jadi hadis mubham ni dia terbahagi kepada dua. Nah, satu dipanggil mubham di dalam sanad. Yang pertama, mubham di dalam sanad. Contoh mubham dan sanad ni, contoh dia, haddasani Sufyanu an rajulin. Sanadnya bunyi tu, haddasani Sufyanu an rajulin. Nah, telah mencerita akan aku oleh Sufyan an rajulin, daripada seorang laki-laki. Dia tak sebut laki-laki tu nama apa. Itulah dikatakan mubham. Mubham pada sanad. Haddasani Sufyanu an rajulin. Rajulin tu dia tak nyata siapa dia laki-laki tu. Nah, supaya kita lah, saya dengar berita ni daripada seorang laki-laki. Laki-laki tu nama apa? Tak disebut nama. Maka itu dipanggil mubham. Nah, mubham ni kesamaran lah. Itu contoh dah, haddasani Sufyanu an rajulin. Maka disebut rajulin, tidak dinyatakan nama di situ, maka itulah dikatakan mubham pada sanad. Jadi di dalam sanad ni, Sufyan telah meriwayatkan sebuah hadis daripada seorang laki-laki yang tidak dikenali ataupun disembunyikan nama dia. Boleh eh? Dalam hadis tadi, haddasani Sufyanu an rajulin. Jadi dalam sanad ni, Sufyan telah meriwayatkan sebuah hadis daripada seorang laki-laki yang tidak dikenali atau disembunyikan nama dia. Itu utama. Yang kedua, mubham di dalam matan. Mubham di dalam matan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sebut, anna imra'atan sa'alat an-nabiyya an ghusliha min al-mahid. Daripada Aisyah berkata, anna imra'atan, bahawasanya seorang perempuan, sa'alat nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ghusliha, daripada mandinya, minal mahid, daripada haid. Maksudnya sudah haid, masalah haid ni. Maka dalam matan ni, Aisyah radhiyallahu anha tidak menamakan siapakah wanita yang bertanyakan kepada Rasulullah. Maka ini dikatakan mubham pada matan. Yang tadi mubham pada sanad. Di sanad dia sebut an rajulin. Nah, haddasani Sufyanu an rajulin. Sufyan tidak menyatakan siapa rajul. Dalam ini pula Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tidak menamakan
siapakah seorang perempuan yang bertanyakan kepada Rasulullah? Maka ini dikatakan hadis mubham. Tadi ada dua, mubham pada sanad dan juga mubham pada matan. Boleh fahamlah sidang penonton yang menonton pada petang ni, agak-agak boleh faham tak? Masa lagi tak boleh faham lagi. Saya cakap dah lah, saya cakap dengan telefon dah. Boleh alim telefon ni. Telefon ni hafal, dia alim lagi pada kita lah. Gitu. Jadi boleh faham lah. Bila sebut hadis mubham, ialah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebut atau tidak diketahui akan namanya dengan jelas sama ada dalam matan atau sanad. Mubham pula, berlaku mubham tu pada sanad seperti mana tadi, haddatsani Sufyan an rajul, jadi Sufyan tidak menyatakan siapakah rajul tu. Yang ada pula berlaku mubham tu pada matan seperti mana hadis riwayatkan Aisyah tadi yang tidak menyatakan siapakah nama perempuan yang meriwayat, yang bertanyakan kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan mandi hadah dia. Gitu. Boleh faham tak? Bandingkan dengan mudah je lah. Ustaz, saya dengar ada seorang lelaki-lelaki tu cerita, siapa dia lelaki-lelaki tu? Tidak dinyatakan nama. Tu mubham lah. Seorang lelaki siapa lah? Tadi ustaz, adalah orang adalah orang bagi sumbangan untuk pondok, dia tak nyata siapa dia hak bagi tu. Maka itu dikatakan mubham pada matan dia. Jadi boleh faham jelah. Cuba komen ni, kalau faham je berfaham lah. Sehari kita baca je tak faham, rugi je lah, habis. Maka itulah yang disebut oleh matan Al-Baiquniyah, mu'an anunka an sa'idi an karam wa mubhamum ma fihi rawin lam yusam. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu zakal ladhi qad nazala. Wa kullu ma, dan bermula tiap-tiap barang, yani bermula tiap-tiap hadis. Wa kullu ma, bermula tiap-tiap barang, yani bermula tiap-tiap hadis. Wa kullu ma, bermula tiap-tiap barang, ini bermula tiap-tiap hadis. Qallat, qallat, sedikit, sedikit rijalu, oleh rijalnya, rijalnya rawinya, nyonya mal, ala, ala ayyusamma indahum bil hadisil ali, ala ayyusamma indahum bil hadisil ali, mana dinamakan di sisi mereka itu bil hadisil ali, dengan hadis ali, sanad yang ali, yang tinggi. Bermakna rijal dia tu tidak jauh, tidak banyak. Nah, nak banding panggil sanad hadis dengan hadis yang lain, maka sanad ni lebih sedikit perawi dia. Maka itulah dikatakan sanad yang ali, mana lebih hampir kepada Rasulullah, maka itulah dikatakan hadis yang ali. Wadidduhu, dan bermula lawan nyonya maqalat tadi, zaka, bermula demikian itu, zaka sanadu, zaka bermula demikian itu, zaka sanadu alladhi, al-hadisul ladhi, ialah hadis yang, qad nazala, sesungguhnya rendahlah ia, ia ya alladhi, ayusamma indahum bil hadisin nazil. Nah, yusamma indahum bil hadisin nazil, dinamakan di sisi mereka itu al-muhadisiyah, ni hadis yang nazil, maknanya yang yang rendah. Nah, sanad yang rendah, yang mana perawi dia tu banyak. Nah, berbanding dengan sanad yang ali ni, perawi dia tu sedikit, hampir kepada Rasulullah. Maka itulah dikatakan sanad yang ali. Supaya kita lah, nah, kita menyampaikan asal hadis tu,
Nah, kita kata sikit lah. Nah, dua orang lah. Tiga orang lah. Dia lebih hampir kepada orang yang pertama. Maka itu dikatakan Al-Ali. Sana yang Ali yang tinggi. Adapun dah jauh dah. Nah, jauh dah daripada Rasulullah. Berapa perawi dah. Banyak perawi dah. Maka itu dikatakan sana yang nazi yang rendah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa ma adaftahu ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin, wa ma dan bermula barang ay minal hadisi, wa ma dan bermula barang ay minal hadis, adaftahu yang kau sandar akan ya kemal, adaftahu yang kau sandar akan dia kama ilal ashabi kepada para sahabat, sahabat Nabi lah. Mana min qaulin daripada perkataan, wa fi'lin daripada perbuatan, fahuwa maka dia di al hadisu al mudafu ilal ashab, fahuwa maka dia di al hadis al mudafu ilal ashab, mauqufun hadisun mauquf, hadisun mauquf, zukin ay ulima indal muhaddisina, zukin ay ulima indal muhaddisina, diketahui di sisi ulama-ulama muhaddisin. Saya dah sebut dah semalam siri yang pertama, siri yang kedua itu lah, siri yang kedua lah. Mana kita tahu kalau lah hadis marfu', yang mana hadis marfu' ni hadis yang disandarkan kepada hadis yang disandarkan seterus atau jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan pada para sahabat Nabi. Kalau maqta', hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Sebagaimana contoh yang saya nyatakan pada siri yang kedua, perkataan Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tasawwadu, mana hendaklah kamu faqih atau belajar sebelum kamu dilantik menjadi ketua. Maka itu dikatakan hadis mauquf yang disandarkan kepada para sahabat Nabi. Dah nyata dah pada siri yang kedua itu nah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa mursalun ay wal hadisul mursal, dan bermula hadis mursal. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa mursalun ay wal hadisul mursal, bermula hadis mursal. Minhu daripadanya, ay min isnadihi, minhu ay min isnadihi, daripada sanad nyonya mursal, as-sahabiyyu saqat, maknanya gugur as-sahabiyyu oleh sahabat. Nah, saqat as-sahabiyyu, gugur oleh sahabat. Nah, gugur oleh sahabat. Maknanya hadis mursal ni, hadis mursal ni ma nasabahu tabi'i allazi sami'a min as-sahabah ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Maknanya barang yang dinisbahkan kepada tabi'i, yang mana tabi'i dengan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, huraian, takrir ataupun sifat. Maknanya dalam sanad mata tu digugurkan sahabat terus kepada tabi'in. Tabi'in terus pada Rasulullah. Maka digugurkan ni sahabat dalam dalam sanad tu, maka dikatakan hadis tu hadis mursal. Contoh kita kata hadis mursal ni yang digugurkan sahabat ni, satu hadis an ibni Jurayth an Atha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza sa'ida al-mimbar
أقبل بوجهه عن الناس فقال السلام عليكم. Daripada Ibnu Jurayj, daripada Atha, bahawasa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi naik mimbar, Nabi berhadap wajahnya kepada manusia, lalu Nabi bagi assalamu alaikum. Maka disebut itu an Ibni Jurayj an Atha. Atha ni dia bukan sahabat Nabi. Atha ni ialah tabi'in, kibarut tabi'in. Dia jatuh tabi'in. Maka tabi'in ni mereka yang jumpa dengan sahabat. Tak jumpa dengan Nabi, jumpa dengan sahabat, guru dengan sahabat. Maka Atha' ni dia tak jumpa Nabi, tapi berjumpa dengan para sahabat Nabi. Maka tidak di dalam hadis ni digugurkan perawi yang daripada sahabat. An'atha'anna nabiyya, tubuh Nabi. Mana sahabat? Mana mungkin tabi'in tu dengan benda Nabi? Sebab dia tak jumpa dengan Nabi. Yang jumpa dengan Nabi sahabat kan? Dia tak sebut nama sahabat, digugurkan sahabat dalam sanad matan ni. Maka itulah dikatakan hadis ni hadis mursal. Hadis mursal, wa mursalun minhu sahabiyu sahabat. Mursal ni yang mana digugurkan sahabat tadi. An ibni Jurayj an Atha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sa'idal mimbar aqbala biwajhihi 'alan nas faqala assalamu alaikum. Maka Atha tu ialah Atha bin Abi Rabah, iaitu nama Atha bin Abi Rabah, seorang daripada tabi'in yang besar, kibarut tabi'in. Bila kata tabi'in, dia tak jumpa Rasulullah. Bagaimana tu an Rasul an Atha anna Nabi? Seolah-olah Atha ni dengar daripada Nabi tu. Atha pun dia dengar daripada sahabat, cuma tidak dinyatakan, tidak disebut di sini, digugurkan nama sahabat. Maka inilah disebut sebagai hadis mursal. Contohnya lah, contohnya dia mengaji dengan saya lah. Ustaz pun ceritalah dalam kuliah, Tuan Guru Haji Hashim kata, almarhum Tuan Guru Haji Hashim kata, kena perbanyakkan makan cengkeh, kerana cengkeh tu boleh cerdik akal. Cerdik sihat jantung dan sebagainya lah. Dia pun cerita kepada orang lain, Tuan Guru Haji Hashim kata, makan cengkeh ni sihat, akal cergah, jantung jadi sihat. Padahal dia pernah dengar daripada Tuan Yasin, jumpa Tuan Yasin pun tak. Dia dapat dengar daripada saya dulu, tapi dia pergi cerita ke orang, Yasin kata gini. Digugurkan hadis mursal dan digugurkan nama sahabat. Maka itulah dikatakan hadis mursal. Sebagaimana Atha' tadi, tidak dinyatakan nama sahabat di situ, maka itulah dikatakan hadis mursal. Boleh faham tak? Cuba komen sikit, boleh faham tak? Saya ada cerita je lah. Takut lagi tak boleh faham, okey lah. Bismillah. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa qul gharibum ma rawa rawin faqat. Wa qul, dan kata olehmu, gharibun ay wa qul fi ta'rifi hadisil gharib. Wa qul ay wa qul fi ta'rifil hadisil gharib, dan kamu katalah pada hadis gharib, ma ialah barang, ialah hadis, rawa telah meruayat, ma rawa ay rawahu telah meruayat akan kema, rawin faqat seorang rawi sahaja, rawin faqat seorang rawi sahaja. Hadis mursal dah faham dah, yang digugurkan sahabat. Bagaimana pula hadis gharib? Hadis gharib pula, tahu pula apakah itu hadis gharib? Hadis gharib ni tadilah, ma rawa ay ma rawahu rawin faqat, hadis yang meriwayat akan dia oleh seorang rawi sahaja. Jadi
hadis gharib ni dia terbahagi kepada dua. Nah, hadis yang diriwayatkan seorang rawi saja. Jadi hadis gharib ni dia ada dua. Satu disebut sebagai gharib mutlak nama dia. Gharib mutlak. Gharib mutlak ni ialah hadis yang menyendiri pada asal sanadnya. Ialah hanya seorang sahabat sahaja yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi gharib mutlak ni ialah hadis yang menyendiri pada asal sanadnya, iaitu hanya seorang sahabat sahaja yang meriwayatkan hadis tersebut. Seorang sahabat eh? Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu secara bersendiri daripada Rasulullah SAW, dan tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini melainkan daripada Umar sahaja. Nah, hadis ni, hadis innamal a'malu binniyat ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu secara bersendiri daripada Rasulullah, dan tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini melainkan daripada Sayyidina Umar sahaja. Maka hadis ini disebut sebagai hadis gharib. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Gharib mutlak. Yang kedua dipanggil gharib nisbi. Nah, gharib nisbi nama dia. Gharib nisbi ni ini hadis yang menyendiri pada sanad berikutnya, iaitu selepas daripada peringkat sahabat. Bermula daripada peringkat tabi'in sehinggalah seterusnya, di mana pada mulanya diriwayat oleh lebih daripada seorang perawi. Namun di pertengahan sanad terdapat seorang sahaja yang meriwayatkan hadis ini. Contohnya hadis an Malik bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhal Makkah 'am al-fathi wa 'ala ra'sihi al-mighfar. Nah, mighfar ni mana tutup kepala besi, mighfar. Maka hadis ni, hadis ni panggil gharib nisbi. Pada peringkat pada maknanya hadis ni dia menyediakan bermula daripada peringkat tabi'in sehinggalah seterusnya, di mana pada permulaannya diriwayatkan oleh lebih daripada seorang perawi, namun di pertengahan sanad terdapat seorang sahaja yang meriwayatkan hadis ini. Dia panggil gharib nisbi. Asal ada ramai, tapi di pertengahan sanad hanya seorang sahaja yang meriwayatkan hadis ini, maka hadis ini disebut gharib nisbi. Adapun yang gharib mutlak tadi memang seorang sahabat sahaja yang meriwayatkan hadis ini. Nah, jadi faham, mudah-mudah kita nak faham hadis gharib ni hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, hanya sekalian amalan itu dengan niat. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sahaja, tidak sahabat-sahabat yang lain. Maka hadis ini sebut hadis gharib. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma, ini yang terakhir, disebut sebagai hadis munqati'. Nah, munqati'. Wa kullu ma, dan bermula tiap-tiap barang, ai minal hadis, lam yattasil, yang tidak berhubung, lam yattasil, yang tidak berhubung, isnaduhu oleh sanadnya nyama, bihalin, dengan satu kelakuan, minal ahwal, daripada beberapa kelakuan, munqati'un, ay yusamma indahum al-hadisu al-munqati'un, ay yusamma indahum al-hadisu al-munqati'un, ialah hadis munqati'. Nama dia mana hadis ni, hadis munqati' ni ialah
hadis yang tidak berhubung sanadnya. Nah, maka hadis inilah sebut sebagai hadis munqati. Maknanya kata Imam Suyuti, setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya di mana-mana tempat di dalam sanad, maka itulah disebut sebagai hadis munqati. Nah, kata Imam Suyuti rahimahullah taala, kullul hadis lam yattasil isnadu ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya di mana-mana tempat di dalam sanad, maka hadis itu dikatakan hadis munqati. Contohnya satu hadis yang dinyatakan haddatsana Suja' bin Mukhlid sana Hashim akhbarana Yunus an Ubay anil Hasan an Umar bin Khattab jama'a an-nas ala Ubay bin Ka'ab fakana yusalli lahum 20 lailatan wala yaqnutu bihim illa fi nisfi baqi. Nah, daripada Hasan al-Basri bahawasanya Umar bin Al-Khattab menghimpunkan manusia di atas Ubay bin Ka'ab, maka sembahyanglah mereka itu 20 rakaat dan mereka tidak baca kunut melainkan nisfu yang kedua. Nah, jadi Hasan al-Basri menceritakan hadis Sayyidina Umar seolah-olahnya Hasan Basri ini dia mendengar daripada Sayyidina Umar sendiri, padahal Sayyidina Umar ni wafat pada akhir tahun 23 Hijrah. Nah, Hasan Basri pula lahir tu pada tahun 21 Hijrah. Hasan Basri lahir pada tahun 21 Hijrah. Sayyidina Umar meninggal akhir tahun 23. Jadi mana mungkin Hasan Al-Basri tadi dia mendengar sendiri daripada Sayyidina Umar. Maka di situ ada gugurnya nama perawi. Inilah yang disebut sebagai hadis munqati. Hadis yang mana tidak berhubung sanad dia. Maka hadis yang tidak bersambung sanad dia di mana-mana tempat dalam sanad, maka dia disebut sebagai hadis munqati. Yang ada terputus sanad. Seperti tadilah Anil Hasan An Umar. Seolah-olah Hasan Al-Basri ini dengar daripada Sayyidina Umar sendiri, padahal Sayyidina Umar waktu meninggal dunia tu dia tahun 23 Hijrah. Hasan Basri pula lahir tahun 21 Hijrah. Jadi mana mungkin Hasan Al-Basri ini mendengar dari Sayyidina Umar. Nak bawa umur berapa kan Hasan Basri ini? Jadi kerana itulah ada terputus sanad di situ, maka disebut sebagai hadis munqati. Jadi fahamlah kita daripada apa yang kita belajar hari ini, beberapa hadis daripada hadis mu'an'an, kemudian pula hadis mauquf, hadis mubham, hadis mursal, hadis gharib, kemudian hadis munqati. InsyaAllah esok pula kita akan bincang pula berkenaan hadis mu'tal, mudallasan. InsyaAllah kita akan bincang pada keesokan hari pula. Jadi hafalah tuan-tuan, perempuan sedang menonton, yang menonton pada petani, hafalah bait syair yang kita belajar pada hari ini. Anda sama-sama baca. Mu'an'anun ka'an sa'idi an karam wa mubhamum ma fihi rawil lam yusam وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زوك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بها لإسناده منقطع الأوصال
والمعضل الساقط من حسنان وما أتى مدلسا مدلسا نوعان. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم.